Kementerian Pendidikan akan mendapatkan cadangan dan nasihat Kementerian Kesihatan sama ada sekolah perlu ditutup atau sebaliknya jika bacaan indeks pencemaran udara IPU terus meningkat. Menterinya Fadina Siddiq berkata pihaknya akan mendapatkan nasihat KKM dari semasa ke semasa termasuk sama ada perlu memakai pelitup muka atau sebagainya. Fadlina berkata semua sekolah di seluruh negara juga perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan sebelum ini dalam usaha menangani situasi jerebu. Antaranya jika bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100, tiada sebarang aktiviti luar dilaksanakan di sekolah. Sejak beberapa hari lepas, beberapa kawasan merekodkan bacaan tidak sihat melebihi 100.